Pemirsa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cibinong menggelar konferensi pers terkait proses penyerahan diri Komjen Polisi Susno Duaji di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Iya, Kalapas Cibinong Abdul Hani dalam penyerahan dirinya, Susno ditemani pengacara serta beberapa orang dari kejaksaan. Susno mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cibinong sekitar pukul 23.10 Kamis malam. Saat itu Susno datang bersama pengacara serta beberapa orang dari kejaksaan. Di Lapas Cibinong, Susno masuk lapas kelas 2, ia diperlakukan sama seperti tahanan lainnya. Pukul 23.30 selesainya. Tanggal 12 Pak ya? Ya. Tanggal 12. Menandatangani berita acara pelaksanaan putusan. Pak, sama siapa Pak? Diantar siapa Pak? Ini ya, Pak? Ada dari jaksa didampingi putusan atau pengacaranya Kajari Jakarta Selatan dan Pak Kajati DKI. Berarti bukan menyerahkan diri ya Pak yakinnya Pak? Saya tidak bisa mengatakan menyerahkan diri atau tidak. Yang jelas Pak Susno berada di lapas pada pukul 23.10 sampai berakhir pukul 23.30. Di tempat di mana Pak? Tentang kamar hunian, Pak Susno sama saja dengan warga binaan yang lainnya. Tidak ada pembedaan tempat yang harus dihuni. Bisa dengan tahanan dulu. Ya, yang jelas ditempatkan tidak beda dengan yang lainnya.